My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mofas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, hari ulang kaji kita pada halaman 160 hingga 164, dan saya bertemu dengan rakan saya yang belajar dalam chemical engineering, ya, iaitu ustaz saudara bro, Jalaluddin Muhammad Zaiki. Selamat datang. Terima kasih. Panggil Jalal lah, ya. Jalal. Ya, saudara Jalal. Pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 160 hingga 164. Semalam kita bersama dengan Ustaz Dr. Sanusi. Hari ini kita bersama dengan Jalaluddin Muhammad Zaiki, ya, yang belajar di UK, dan sekarang ini sebagai jurutera kimia. Tapi dalam masa yang sama juga menggali kimia as-sa'adah yang ada di dalam Al-Quran untuk sama-sama kita santuni perkataan daripada Allah untuk kita bawa dalam kehidupan kita seharian. Jadi selamat datang pada Jalal, ya. Terima kasih. Masya-Allah. Saya tak kenal tadi ustaz, ya, tapi bila dah kenal tu, dia kimia ni, dia kalau dia satu tu dia cepat terus dia saling tu, ya. Belum lagi jadual berkala kena keluar balik. Yang itu dah lama tinggal. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Tuan-tuan yang berada di rumah, ya, terus share di Facebook untuk kita sama-sama beritahu pada kawan lain bahawa kita sebenarnya bersama Al-Quran ini bukan semestinya hanya ustaz. Yang ustaz memanglah mempelajari fokus, tetapi ada doktor, ada polis, ada abang bomba, ya, yang membaca Al-Quran. Kita ada je pengawal dekat sini, Ustaz Tarmizi, yang membaca Al-Quran selalu. Betul, pengawal dekat sini. Mungkin satu hari nanti kita jemput. Betul, ya, frontliners kita yang tetap bersama Al-Quran, dan hari ini engineer, ya, jurutera yang membaca Al-Quran untuk sama-sama kita lihat artis, penyanyi, semuanya wajar untuk kembali kepada Al-Quran, kerana Al-Quran adalah milik kita semua, peluang untuk kita mencari hidayah. Jadi kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tetamu kita, our guest today, I'm glad to see you here today. Thank you very much. Jalan lah. Cakap London pula. Cakap London, ya. Sebab pemegang ijazah dan juga master di universiti
College London. University College London. Ataupun UCL. UCL, Allahu Akbar, subhanallah. Dan pencinta Al-Quran, saya pun selalu bertemu dengan beliau dalam majlis-majlis Al-Quran dan selalu juga mendengar qasidah daripada beliau dan dengar juga bacaan beliau, tapi sikit-sikit. Hari ini insya-Allah beliau akan baca banyak lagi. Bagi banyak semua sama-sama saya, belajar. Saya Fatihah aja. Okey, masya-Allah. Ya, subhanallah. Dan sebelum ini kita bersama dengan guru dia, Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman. Hari ini kita bersama dengan anak didik dia, Ustaz ataupun brother saudara Jalal. Dia tak bagi panggil ustaz ni dah. Tak ustaz ni. Tak payah ustaz dah. Dah selalu ustaz dah. Dah selalu ustaz dah. Okey, jadi Jalal, saya baca dulu surah Al-Fatihah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Sarmizi membacakan memulakan majlis kita pada hari ini, sesi ulang kaji kita halaman 160 hingga 164 dengan Ummul Quran Al-Fatihah yang menjadi pembuka, ia membuka hati kita. Kalau katakan kita rasa tidak tenteram dalam hidup kita ini, kita melihat kepada surah Al-Fatihah, dan yang paling pastinya Fatihah itu adalah bacaan wajib dalam amalan wajib kita iaitu solat. Itu peluang untuk kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makin serius kita memerlukan pertolongan, makin kita akan baca Fatihah di dalam amalan wajib kita iaitu solat kita. Kita berhubung dengan Allah dan insya-Allah sudah pastinya Allah tidak akan mengecewakan kita. Jadi dalam hal ini kita ingin mengulang kaji daripada halaman 160 hingga 164. Tadi Brother Jalal sudah pun membacakan daripada ayat 74, ya. Betul, mengingatkan peringatan yang diberikan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya bahawa mereka dijadikan sebagai pengganti khalifah selepas kaum Ad yang dihancurkan, wabawa'akum fil ard, ya, dan diberikan mereka tempat di bumi, ya, dimudahkan untuk mereka membina istana di tanah rata dan juga mengukir daripada gunung itu sebagai rumah mereka. Menarik itu, ya, bukannya daripada bukit ambil batu marmarnya untuk buat rumah, ya, ya, tetapi bukit itu ditarahnya jadi rumah. Betul. Jadi memang mantap betul teknologi yang mereka ada. Dan Allah menyatakan fadhkuru ala Allah, ya, iaitu ingatlah kepada nikmat yang kita bincang semalam. Ala ini adalah nikmat yang lembut dan yang keras berbanding dengan perkataan nikmat itu sendiri yang digunakan di dalam Al-Quran. Itu sebabnya dalam surah Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, kita mohon jalan nikmat yang lembut. Pasal nikmat yang keras ini juga ada, ya, contohnya dalam hidup kita, Ustaz, ya, kadang-kadang kita contohnya kalau kita tengok rama-rama, kan, rama-rama tu sebelum tu ulat beluncas dalam kepompong, yeah, tu dia nak keluar itu keras nikmat itu pasal dia kena barulah keluar, kan? Dan akhirnya dapat nikmat seterusnya jadi rama-ramalah, kan. Tapi kalau boleh, kita kalau boleh, Allah bagilah nikmat yang lembut-lembut, ya. Pasal apa? Pasal bila nikmat yang keras ini kadang-kadang kita tak nampak. Betul. Ujian COVID-19 ini adalah nikmat yang
yang keras. Kan? Jadi kita kena duduk, kena pakai ini, Ustaz. Kan? Ini satu tanda. Kan? Tapi itu tetap dikira sebagai ala. Ya? Dalam surah Al-Rahman, Allah mengulang 31 kali. فَبِأَيِّ أَلَّا إِرَبِّكُمْ أَتُكَذِبَانِ. Jadi, walaupun kecil, walaupun keras, dia tetap juga adalah jangan didustakan. Jangan didustakan pula Allah. Mengapalah Allah bagi COVID-19. Kerana itu akan menyebabkan seseorang itu mudah untuk وَلَا تَعْثَوْ. Ya? Keduanya, jangan membuat kerosakan. Ada dua perkataan, fasad dan ta'thau. Kalau ta'thau ini maksudnya kerosakan yang melampau-lampau, fil ardi mufsidin, ini adalah ciri hati yang sakit yang Allah nyatakan di dalam surah Al-Baqarah yang kita dah belajar beberapa bulan yang lepas. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Jalal kita ya. Untuk kita masya-Allah bila dengar kali pertama tadi itu ya, daripada UK ya, boleh membaca begitu apa yang menyebabkan saudara dia biasa panggil ustaz ni kan tapi saudara Jalal berminat dengan Al-Quran padahal belajar chemical engineering ya. Tapi soalan macam ni macam soal pada saya pula kan okay? Tapi tak apalah, pengalaman UK dengan US lain, jadi silakan boleh bandingkan. Jadi silakan macam mana interaksi dengan Quran, sekolah menengah ke sekolah rendah ke ataupun sampai ke UK ataupun ketika dah balik daripada UK, silakan. Saya sebenarnya mula berminat untuk belajar Terannum ni sebenarnya tak ada, sebenarnya dia bermula dengan ayah saya. Ayah. Jadi ada kisahnya, kami pergi ke rumah ustaz, jiran kita. Dan kebetulan masa tu ada kelas Terannum. Ini ustaz lain ni? Ustaz lain. Ustaz lain, okey. Ini masa ni saya dajah 5 ke dajah 6 gitu. Masa tu di mana? Di Sarawak. Oh, di Sarawak. Sarawak. Naik balon. Ayah saya balon. Naik balon. Ayah saya pun terdengar dalam kelas tu dan dia pun kata, nak hantar anak akulah. Jadi, dia tanya saya. Lepas ni kalau ayah nak hantar pergi kelas Terannum ni, nak tak? Tapi saya ingat lagi jawapan saya masa tu, saya kata tak nak. Lepas tu tak tahu lagi Terannum ni apa kan. Yeah. Tapi dengar best lah berlagu. Jadi bila saya kata tak nak, kita tak payah hantar juga. Lepas tu dia pun hantar kelas tu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi bila saya belajar tu saya rasa macam best pula. Jadi saya pun ambil inisiatif sendiri. Saya pergi ke Masjid Jamek, masa tu Masjid Negeri kan, Masjid Negeri di Kuching. Kemudian belajar dengan lebih kerap. Lebih kerap. Lebih kerap. Kemudian sampai form 2, saya stop. Adalah masuk pertandingan macam tu, tapi tak adalah pergi jauh. Form 2 stop. Kemudian saya tinggal lama, saya balik daripada UK masa tu. Tahun 2018 tak? Baru saya belajar balik dengan Ustaz Amir Rahman. Tapi masa kecil itu kita rasa macam paksaan lah kan. Paksaan. Bila besar tu ada motivasi-motivasi lain daripada hadis. Contohnya hadis Zainul Quran bi aswatikum misalnya. Iaitulah Quran dengan suara kamu. Dan hiasi itu boleh ditafsirkan sebagai baca dengan tajwid. Ya, betul. Ataupun dengan melagukan. Lepas hadis lain laisa minna man lam yataghanna bil Quran kan. Jadi itu antara motivasi untuk saya belajar Quran dengan berlagulah. Jadi maksudnya daripada sekolah rendah itu ayah paksa-paksa jelah ya. Nak ke tak nak tapi sebenarnya memang kena nak. Memang kena juga. Ya, maksudnya ialah bila ayah ibu yang berada di rumah yang mengajar, kita tahu benda itu bagus, kita tanya dan kita dorong, tapi kadang-kadang ialah biasanya waktu awal umur ni kalau boleh nak main game je kan, ataupun nak buat apa yang mudah-mudah yang seronok sahaja. Tetapi itu memberi kesan ya kalau kita lihat pada kisah dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf itu diberi satu nasihat oleh ayahnya, lepas tu entah ke mana dia pergi ya, tetapi nasihat itulah yang melatari kepada si anak. Kerana di sebalik nasihat itu ada doa daripada si ayah yang ingin melihat sesuatu kebaikan pada si anak. Dan ini adalah tips untuk ibu ayah terus membuat kebaikan. Betul, walaupun anak rasa macam tak berapa respon. Betul. Dan akhirnya jadilah Jalaluddin. Ya, Muhammad Zaiki pada hari ini yang terus bersama dengan Al-Quran. Jadi kita Ustaz Ustaz Tarmizi mungkin cerita sikit macam mana boleh berjumpa dan ya silakan. Baik, terima kasih Ustaz.
orang Sarawak. Kelakar Sarawak. Boleh kelakar Sarawak? Boleh. Oh, boleh. Boleh. 5 tahun diam saya. Oh, sudah. Boleh faham tak? Boleh. Sikit-sikit. Saya tak faham sangat. Biasa faham UK. UK. Okay, we can speak English also? Just a little bit. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, Ustaz ataupun saudara jalan ni, seperti yang saya sebut tadi, saya selalu jumpa dalam majlis-majlis Al-Quran. Majlis tilawah, dan sangat beliau sangat minat dengan Al-Quran. Tapi sebelum tu saya tak pernah lagi dengar bacaan beliau lah. Tapi bila dah bersahabat tu, oh memang tahu dia ni, ish ni boleh bertaranum ni. Dan beliau juga merupakan salah seorang peserta majlis tilawah Al-Quran peringkat negeri Selangor yang akan hanya menunggu masa dan ketikanya untuk bermusabakah. Allah. Tahun ni. InsyaAllah. Kita doakanlah. Kita doakan mudah-mudahan. Ya. Dapat berjaya dan dapat buat persembahan yang terbaiklah. Tahun ini musabakah online ke offline ke? Masih dalam perbincangan. Dalam perbincangan, ya. Mungkin online kot panggilnya. Jadi, dan beliau juga maksudnya saya kata tu bacaan yang sangat baik. Bukan sekadar dalam bacaan mujawwad tapi dalam bacaan murattal juga. InsyaAllah. Kita pun terlibat tempoh hari dalam rakaman Tadarus Al-Quran 30 Juzuk. Jadi subhanallah Ustaz, maknanya kita nak sebut, saya setuju sangat apa yang Ustaz Fazrul sebut tadi, Al-Quran ini for all. It's not for Ustaz, only for Ustaz. Tak hanya kepada para ulama. Tapi maksudnya kita nak sebut dekat sini, kita semua boleh belajar dan juga dalami Al-Quran. Saya tak boleh Ustaz nak baca macam saudara Jalal tu, nak kena tarik, nak tak tangan kat sini, tak jadi. Itu mujawwad, baca belagu. Murattal boleh. Murattal semua orang boleh, pasti boleh. InsyaAllah. Perlahan-lahan kita akan belajar. Slowly but surely. Can read. Anda boleh share sikit Ustaz. Silakan. Anda memang bukan background agama lah. Oh, anda sekolah rendah, sekolah biasa. Okay. SK. Okay. Nama apa sekolah anda? Masa ana ada 3 sekolah menengah. 3 sekolah menengah sebab ana pindah ganda. Oh. Sabah, Amn Penduduk, Sarawak di Bangi. Jadi nak kata bila SK SMK bukan sekolah agama. Kemudian masuk pula sekolah sains. Kalau di masa di Sarawak tu sekolah apa kita di masa sekolah SK menengah? Green Road dan SMK Green Road. Green Road Jalan Hijau. Jalan Hijau. Jadi sekolah sains? Sekolah sains di Seremban, sekolah sains Tuan Ku Munawir. Masih ada lagi pengajian Al-Quran. Masa tu masih minat dengan taranum ke macam mana? Pembelajaran Al-Quran tu di luar kelas semuanya. Dia semua inisiatif ayah saya dan juga saya sendirilah. Kemudian bila habis sekolah menengah sains, sekolah sains, anda pula pergi ke A-level, buat A-level, anda pergi ke UK. Jadi memang nak kata tak ada langsung pendidikan formal yang kalau masa lah. di UK tu sendiri ada tak macam curi-curi belajar ke ataupun memang ada khusus masa untuk dalami Al-Quran ke macam ni? Dekat London Bridge ke duduk taranum. Tapi sebenarnya Ustaz dekat London memang banyak sangat masjid Ustaz. Oh subhanallah. Dekat tempat yang anda duduk tu di Finsbury Park tu ada 3 masjid sebenarnya. Oh subhanallah. 3 masjid di satu tempat saja. Jadi dekat Arsenal Stadium tu, Emirates tu. Amin. Tak pernah lagi sama dengan UK lah. Jadi ada 3 masjid di satu kawasan saja. Oh subhanallah. Tu banyak tempat ada juga quarry juga. Oh subhanallah. Tapi anda tak sempat nak bertalakilah dengan ni. Jadi itu adalah sejarah daripada saudara Jalal ya bersama dengan Al-Quran yang kita amat doakan ya saudara Jalal dan juga kita semua dapat membina jalan hidupnya masing-masing cara masing-masing ya amat unik bersama Al-Quran agar kita boleh mengambil pelajaran ya demi pelajaran dari masa ke semasa kita menjadikan Quran ini sebagai taman bunga maksudnya Rabi'a Qulu Bina dan salah satunya ialah pelajaran ini adalah pelajaran kisah lepas satu yang Allah bawakan pada halaman 161 kita menyambung ulang kaji kita pada ayat yang ke 85 yang ini kita minta kepada saudara Jalal lah ya untuk membaca kisah Nabi Syuaib ya bersama dengan Madian orang-orang Madian yang mereka ini ada masalah ekonomi mereka suka tipu-tipu timbangan ataupun mizan kail wal mizan apa beza dua istilah itu kita baca dahulu ayat 85 silakan insyaallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا الله الله ما شاء الله
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم Qadallahul Azim. Surah Al-Mu'azzim ayat 85. Dan kepada penduduk Madian kami utuskan Syuaib saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata daripada Tuhanmu. Sempurnakanlah sukatan dan timbangan, dan janganlah kamu rugikan manusia sedikit pun. Jangan kamu lakukan kerosakan setelah berlakunya kebaikan. Ia lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Mesej yang sama dengan Nabi Hud, Nabi Nuh yang sebelum ini kita lihat, iaitu sembah Allah, jangan sembah kepada ghairuh, ya, selain daripadanya. Telah datang bukti daripada Allah untuk menjelaskan, ya, kepada mereka agar kembali kepada Allah. Fa'auful kaila wal mizan, iaitu wafa, menyempurnakan sukatan dan juga timbangan, ya ustaz, ya. Bila kita lihat pada ayat ini, kita bukan sekadar cakap oh ini untuk peniaga semata-mata, itu satulah, ya, tetapi sebenarnya bagi yang kerja makan gaji, ya, jangan pula masuk pukul 8 masuk kafe pukul 9 baru buat kerja. Allah. Itu maksudnya mengurangkan timbangan pasal bayar gaji penuh. Ataupun kalau kita jadi engineer, kan, chemical engineer ni nak tipu anytime je pasal kita pakai atom, kan, atomic level ni, maksudnya orang bukan tahu pun, kecuali kita memang tahu micro scale yang ada itu betul-betul kita. Kalau dulu saya kerja dekat carbon dating punya department, ya, maksudnya sampel daripada Argentina ke, daripada Brazil ke, apa ke, kalau katakan datang tu kadang-kadang 2 gram saja. Kalau kita nak pergi buang tu, lepas tu kita bagi mana yang ada, kita boleh tukar maklumat-maklumat itu, orang lain tak tahu. Ya, tetapi nak ceritanya ialah seruan ini penting ketika kita melaksanakan kerja, integriti. Betul. Dan inilah yang kita ingin terus beriman, belajar dan belajar dengan Al-Quran, memberi kesan pada engineer, kepada doktor, kepada seluruh masyarakat di dunia ini. Jadi ini pelajaran kita setakat ini. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا
الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. الله ارفع. قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ. Gantung baju Ustaz. قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا حلاوة إن شاء الله. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. الله 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 ما شاء الله افتح عليك. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله. Terima kasih. Jangan nafas. Boleh bersama ya untuk kita melihat kepada kisah Nabi Syuaib sebentar tadi, iaitu salah satu daripada perjuangan Nabi Syuaib ini adalah perjuangan ekonomi ya. Dan mereka mengatakan ya, kalau dalam ayat yang ke-88 itu, kembalilah kepada fi millatina ya, ikutlah kepada style lifestyle kami. Lifestyle kami ialah tipu orang ya, tipu orang, sombong, kacau orang dekat tengah jalan ya. Kalau boleh nak claim lebih banyak lagi tol ke apa sebagainya, kalau boleh tinggikan lagi ya. Itu adalah kaedah mereka menguruskan kehidupan. Kata Nabi Syuaib pada hujung ayat 88 itu, qala awalau kunna karihin ya, kalau kamu nak kamu ajak kami kembali pada jalan hidup kamu, kamu nak halau kami kalau kami tak ikut, sebenarnya kami tak suka kan, kami tak suka. Jadi qadif taraina, macam mana kami nak buat perkara ini, kerana apa? Sesungguhnya kami telah mengada pembohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami daripadanya ya. Jadi sebenarnya tuan-tuan sekalian, bila kita dapat baca Quran, kita dapat nilai daripadanya, buat baik, sebenarnya ini adalah satu
satu nikmat daripada Allah SWT, kita tidak boleh untuk mendustakan perkara itu. Ya, ia tidak boleh diabai ataupun deny. Ya. Kalau tidak, ia berlakulah seperti mana yang berlaku kepada kaum Nabi Syuaib ini. Apa yang berlaku kalau kita tengok, akhirnya mereka ini ditimpa dengan gempa bumi. Gempa bumi dan akhirnya habis, seperti mereka tidak pernah wujud lagi di dalam kehidupan. Kerana apa? Kerana mereka mendustakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya pada ayat 89 di hujung itu ataupun di tengah itu bercakap tentang Allahi tawakkalna rabbanaftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Ketika kita ada bertelagah, ada konflik sesama sendiri itu, jangan kita menambahkan api je, tetapi kita sejukkan dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minta Allah tentukan. Bila Allah dah tentukan maksudnya, bila Allah intervene, boleh je macam sekarang ni kan. Kalau Allah nak suruh semua tolong duduk senyap-senyap, jangan cepat sangat hidup. Bagi COVID. Kan? Mudah sangat bagi Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah intervene. Tetapi kalau kita nak kawal manusia, kalau orang bergaduh dengan kita, kita pun nak bergaduh sekali, ya, akhirnya makin lagi rosak kepada sesebuah negara itu. Tapi yang paling pasti, apa yang berlaku dalam ayat 90 itu, waqalal mala'u, ya, iaitu malak. Siapa malak? Malak ni adalah influencer. Mereka yang ada pengaruh dekat social media. Sekarang ni ada social media influencer. Ada follower 10,000, 200,000, ya. Dia menyebabkan istikbar kalau tidak dijaga elok-elok. Default, bila banyak follower, kita akan jadi sombong. Kecuali kita sedar bahawa, ya Allah, ini adalah amanah untuk saya. Ya. Nah, jadi ini pelajaran yang kita boleh ambil daripada halaman 162. Sebenarnya halaman ini penuh dengan kisah Nabi Syuaib. Kan? Walaupun kita rasa macam Nabi Syuaib ni bukan rasul yang kita biasa dengar, ya, Nabi Musa biasa. Tapi Nabi Syuaib ini sampai satu muka surat ini nak menunjukkan bahawa isu ekonomi, businessman, orang yang bekerja makan gaji ke, yang ada kuasa, ini adalah satu perjuangan yang besar. Satu perjuangan yang besar. Maksudnya ialah integriti di peringkat businessman, ya, dia janjikan A kena bagi A, jangan pula bagi janji A dapat B. Kan, sepatutnya saya ada je yang isu sebelum ini, dia bayar servis internet, kan, bayar sampai 2 tahun. Betul. Tapi dapat servis 3 bulan je. Pasal si makcik ni dia bulan pertama dia sign, dia tak tahu pun ada fine print yang kecil tu, kan. Maksudnya kalau dia tak bayar bulan kedua, ketiga tu kena potong. Betul. Tapi kena bayar terus sampai 2 tahun. Nah, jadi biasalah manipulasi berlaku, dan manipulasi dalam kejuruteraan, ya, orang sepatutnya bitumen ataupun jalan raya 6 inci contohnya, dia bagi 5 inci. Siapa nak ukur? Kan, tiba-tiba je asyik berlubang sana, berlubang sini, kan. Tak sampai 2-3 bulan dah berlubang. Itu kerana dia punya composition itu, saudara Jalal, ya, tak betul. Sepatutnya dia kena composition berapa, 50-50 contohnya. Dia nak murah, dia bagi ekstra sikit batu, kan, bituminnya kurang, akhirnya pecah entah ke mana, kan. So perkara-perkara ini adalah satu perjuangan yang perlu kita ingatkan. Para jurutera, medical doctor contohnya, nak mudahnya ialah bagi ubat jelah, kan, berbanding dengan nak mendiagnose betul-betul apa yang diperlukan. Dan isu kalau sebelum ni, saya tak pasti sekarang, tapi sebelum ni saya ada jumpa ke klinik. Saya ada bawa takaful, kan. Saya pergi ke klinik tu, doktor dia cakap, awak nak ubat apa? Kan, awak nak vitamin apa? Padahal sebenarnya bila saya tanya pada ejen takaful, vitamin tak cover. Betul. Tapi disebabkan boleh claim, claimlah sebanyak mana pun kepada kepada takaful contohnya. Jadi ini isu-isu integriti yang diberi perhatian oleh Nabi Syuaib pada halaman 162. Jadi kata Allah dalam ayat muka surat 162 ini, sesuatu kaum itu akan diberikan baksa, diberikan darah, kesusahan kerana kekufuran. Tetapi kalau kita beriman, kita baca ayat 96, ayat 97 ini sebagai satu panduan untuk kita bersama berkaitan dengan pentingnya iman dan takwa, sebagaimana surah Al-A'raf sampaikan pada halaman 163. So kita macam mana, Ustaz? Jalan kita? Ayat 96 hingga 97, silakan. Sebelum baca itu, apa nama ni, macam jalan sendiri, ya. Apa antara tamannum yang paling minat dan paling suka sekali baca? Antaranya lah.
Antaranya lah. Paling minat nahwan Ustaz. Oh, nahwan eh. Ha, nahwan ni ramai kebanyakan orang orang di Nusantara ni. Nusantara. Sangat minat. Minat, minat sangat dengan tarannum nahwan. Nahwan eh. Ha. Ya, orang-orang Melayu ni dia dia apa? Sayu, sayu. Sayu, sayu. Okey. Okey. Okey, nahwan. Lepas tu jiharkah pun. Ah, jiharkah. Jiharkah. Belum dengar lagi. Belum dengar lagi. Jadi apa kata kalau kita dengar dua ayat ni dengan tarannum. Aduh, Ustaz bagi angin-angin sikit Ustaz. Bagi angin-angin sikit. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا Mula daripada awal balik lah. Mula daripada awal balik. Apa yang dibacakan ini ialah kalau satu penduduk kawasan itu dia beriman dan bertakwa ramai-ramai, ya, bukan seorang-seorang. Betul, ya, maksudnya amanu itu beriman ramai-ramai, wattaqau beramal ataupun bertakwa itu dengan apa yang diimankan itu, Allah pasti akan buka barakatim minas sama'i wal ardh. Kena dengan tarannum tu. Maksudnya dengan jarkah tu. Ya. Insya-Allah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى Surah Al-Azim ayat 96-97 ini membongkar kepada kita, memberi panduan kepada kita bagaimana kita nak menjemput barakah ataupun kebaikan demi kebaikan, ya, di sebuah negara itu, sama ada dalam bidang dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk sosial, pendidikan, hubungan kekeluargaan, dapat bahagia, kebaikan demi kebaikan. Apakah perkaranya? Allah menyatakan walau anna ahlal qura, jika katakan sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan, maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Ayat 97, maka adakah penduduk negeri itu berasa aman daripada seksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur. Jadi maksudnya ialah kalau zaman Nabi Shu'aib ini, malam mereka happy go lucky enjoy. Dan bersyukur sekarang ni Ustaz ialah kita pub dan juga karaoke tutup. Kan? Keluarga nak karaoke, keluarga masing-masing. Okey, pasal dia letak family karaoke kan. Sebenarnya perkara itu dah jelas dah bahawa malam bukan masa untuk berhibur tanpa asas di dalam Al-Quran, dalam perlembagaan Allah Subhanahu taala. Karaoke. Jadi kita bersyukur sangat sekarang ini, ya, dan kalau ada yang kata tapi ini adalah mata pencarian, ini adalah mata duitan, bukan mata duitan, ini mata gaji, ya. Sebenarnya ialah rezeki itu lebih luas, ya. Allah menyatakan di sini ada orang yang pada waktu malam dia lepas dah penat-penat, dia berhibur, dia tidur,
dia ingatkan bahawa dia selamat. Tapi rupa-rupanya Allah menurunkan baksa, baksuna. Ya, yatiyahum baksuna bayatan wahum naimun, dalam keadaan mereka aman tidur, ya, selepas penat berbuat perkara dosa tersebut, akhirnya Allah timpakan bala bencana kepada mereka. Dan ia boleh berlaku zaman sekarang. Dan bala itu bukan dalam bentuk, kalau zaman dahulu dia terus cash usahanya. Tapi zaman sekarang ini Allah bagi teguran demi teguran. Allah tak bagi cash. Ya, kalau cash ini, siapa yang masuk karaoke sampai 2 tahun 3 tahun itu, negeri ke daerah itu ke kawasan taman tu terus hancur, terus tak jumpa lagi seperti seperti Nabi Hud, kaum Ad, apa sebagainya, hancur. Allah level up kan, special kita ada masa untuk bertaubat, ada masa ya. Jadi itu sebabnya bila kita baca ayat Al-Quran begini, kita pun rasa bersyukurlah kan. Kita dengar kisah orang lama hancur terus kan, kita diberi peluang demi peluang. Cuba bayangkanlah tahun lepas kita diberi peluang PKP yang pertama kan, pada Mac. Tahun ini peluang kedua. Kalau tanya kepada saudara jalan, berapa peluang nak? Kan? Oh, soalan susah ni. Okay. Jadi itu soalan-soalan tu je lah ya, dalam kehidupan ni. Soalan-soalan yang kita fikir bersyukur, dan moga-moga ya, bila saudara Jalal bersama Afsatul Maqari, bersama Ustaz Amir, mungkin di hujung ini harapan kepada orang muda. Nak tanya umur, rahsia biasanya. Tapi wakil orang muda lah. Apa harapan Jalal kepada adik-adik di dekat sekolah menengah, dekat universiti, untuk interaksi bersama Al-Quran? Silakan. Saya, jangan terlalu pandangkan background kita. Jangan terlalu pandangkan background kita untuk belajar Quran. Tak kisah kita ni buat pengajian Islam ke, kita buat engineering ke, kita buat medik ke, semua orang kena belajar Quran. Semua kena belajar Quran, kena belajar untuk membaca Quran dengan tartil. Tak semestinya bertaranum. Tapi yang penting tajwid itu satu yang fardu ain untuk kita belajar, saya. Untuk adik-adik yang di luar sana, belajarlah Quran. Ambil masa, cari guru, talaki, perbaikkan bacaan. Jangan stop bila kita dah khatam, stop kat situ. Jangan berhenti belajar Quran. Sebab Quran ni, semakin hari kita belajar, semakin banyak benda yang kita tak tahu. Semakin banyak benda yang kita boleh belajar. Untuk adik-adik itu, belajar Quran lah. Dekati guru-guru Quran. Cari kawan-kawan yang cintakan Al-Quran. Environment tu. Bila kita kawan dengan orang yang belajar Quran, baca Quran dengan baik, kita jadi semangat nak belajar Quran, nak baca macam dia. Baca dengan baik. Baca, macam saya cakap tadi, Zainul Quran. Bi aswatikum. Maksudnya dengan suara kita masing-masing lah. Betul. Kita jangan rasa macam ya, suara tak sedap, tak naklah macam Quran. Sama dengan suara saya dengan tak suara panjang dan tinggi tak sama dengan saya enggak. Saya simpan dulu lah. Masing-masing lain. Semua ada jenis suara yang berbeza. Semua ada suara yang unik. Ada orang tak boleh suara tinggi tapi suara dia lembut sangat. Ya, subhanallah. Dia boleh buat banyak bunga. Betul. Ada suara orang rendah tak boleh, tapi tinggi macam nak suara dia. Betul. Itu semua kena ada seni-seni dia. Betul. Jadi dengan lagu ni dia boleh membuatkan kita lebih cinta kepada Quran, insya-Allah. Kita doakan agar Allah terus memberikan kepada kita semangat ya. Betul. Bersama dengan Al-Quran, istiqamah dalam kehidupan kita. Dan di akhir ini saya ucapkan terima kasih kepada saudara Jalaluddin Muhammad Zaiki, seorang jurutera yang membaca Al-Quran ya. Lain kali kita bersama doktor, bersama sebelum ini kita bersama saudara Aming, ya, penyanyi yang membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, mungkin orang yang seterusnya nanti maklumkan pada kami. Kita doa kepada Allah agar kita istiqamah, dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Jadikan mata kami mata yang suka melihat kalamu Al-Quran, lalu membacanya ya Allah.
Lidah kami, lidah yang fasih menyebut 6236 ayat-ayat-Mu dibaca-baca, diulang-ulang, ya Allah. Amin. Jadikan hati kami, hati yang senantiasa berbunga-bunga dengan kalimah-Mu Al-Quran. Mencintai kalam-Mu, ya Allah. Diberi kefahaman buat kami untuk memahaminya, mengamalkannya, menghafalnya, ya Allah. Amin. Birahmatika, ya Arhamar Rahimin. Amin. Telinga kami, ya Allah. Telinga yang tidak pernah jemu mendengar bacaan alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Birahmatika, ya Arhamar Rahimin. Amin. Ampun dosa kami, ya Allah. Ampun dosa ma'ayah kami, ya Allah. Muslimin dan muslimat, birahmatika, ya Arhamar Rahimin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi bersama dengan saudara Jalaluddin Muhammad Zaiki bersama pada hari ini ulang kaji kita sampai muka surat 163 saja Ustaz. Tapi alhamdulillah kita bertemu dengan pengalaman-pengalaman yang bermakna. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan menyumbang dan juga memberi idea agar kita dapat sebar-sebarkan jurutera membaca Al-Quran, abang bomba terus membaca Al-Quran. Sebabnya Quran disampaikan ke pejabat polis, AADK, banyak institusi telah kita sampaikan, dan moga-moga kita terus istiqamah, terus beri semangat kepada ahli keluarga kita agar kita dinaikkan taraf kita di syurga nanti kerana Al-Quran kita. InsyaAllah. Bertemu kembali kita dalam ulangan jam 5, jam 11 dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, My Quran Time, baca, faham, amal. InsyaAllah. InsyaAllah. Allahummarhamna bilquran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.